Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajaban laka ya bani Adam, hatta nadi na'dilatun alai wa sya'atukum rafi'atun ilai." Sungguh ajaib kalian wahai anak Adam. Kebaikanku selalu melimpah kepadamu. Namun sayang, justru kejelekan dan dosa-dosamu yang selalu naik menghadapku. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, memberikan nasihat indah buat kita. Beliau mengatakan, ada dua hal yang tidak akan kekal dalam diri seorang mukmin. Kedua hal itu adalah masa mudanya dan masa kuatnya. Ada dua hal yang sangat berguna bagi setiap insan. Hal itu adalah akhlak yang mulia dan jiwa yang lapang. Ada dua hal yang dapat mengangkat derajat seorang hamba, yaitu sifat tawadhu dan suka menolong. Dan ada dua hal yang jadi penolak bala dan musibah. Hal itu adalah sedekah dan silaturahim. Kemudian beliau melanjutkan dengan nasihat yang lain. Sungguh ada tiga hal yang tampak unik dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah masa puber. Masa ini Anda punya waktu dan kekuatan, tapi Anda tidak punya harta. Kemudian masa yang kedua adalah masa aktif bekerja. Masa ini punya kekuatan dan harta, tapi Anda tidak punya banyak waktu. Dan yang ketiga adalah masa tua. Masa ini Anda punya harta dan waktu, tapi Anda sudah tidak lagi mempunyai kekuatan. Inilah kehidupan. Ketika di satu sisi kita mendapatkan nikmat, maka pada sisi yang lain karunia yang lain pun akan hilang, kecuali jika kita pandai bersyukur. Seringkali kita merasa bahwa kehidupan orang lain selalu lebih baik daripada kehidupan kita, sementara orang lain pun menganggap bahwa kehidupan kita jauh lebih baik daripadanya. Hal itu disebabkan karena kita melupakan satu hal yang penting dalam kehidupan ini, yaitu untuk selalu bersifat qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan jika kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah pedih. Kita semua sadar bahwa kita membutuhkan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat sebuah nasihat yang sangat indah, yang semoga dapat memberikan pencerahan buat kita. Nasihat itu adalah, jadilah kalian orang-orang yang baik, karena orang yang baik itu akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik dan di tempat yang baik. Dan yakinlah kalian bahwa orang-orang yang baik itu akan dikumpulkan kembali di sebuah tempat yang baik, yang bernama surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir daripada kehidupan kita adalah akhir daripada kehidupan yang baik, yang mana kita pantas untuk ditempatkan di tempat yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan diseru dengan panggilan yang sangat baik, yang mana sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal unada bizalikan nida?" Jawab Rasulullah, "Naam,
tunada bidzalikan nida. Hadirin, apakah panggilan tersebut? Panggilan tersebut adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.